Teman-teman, setelah dari Visoko, kita mau lanjut ke Sarajevo. Tapi di sini kita mau makan dulu karena kita sudah lapar. So, stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yang kalian lihat ini adalah kota Sarajevo. Jadi Sarajevo ini merupakan ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Nah, dibanding kota-kota lain di Bosnia ini, Sarajevo menjadi kota yang paling diminati oleh turis-turis mancanegara. Lihat yuk apa aja yang ada di Sarajevo ini. Kita masuk sini dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak lorong, kayak pasar yang ada di Turki gitu. It's a museum. Kira ini nih masjid ya, tapi ternyata ini museum, teman-teman. Jadi di samping museumnya itu ada perpustakaannya, teman-teman. Mertuaku pacaran dulu ya. Masya Allah, ini bagus banget ya. Itu ada kaligrafinya di situ. Ini masjidnya ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu museum, nah sekarang ini masjidnya. Masya Allah ya, bagus banget di sini. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat ya, masjid-masjidnya itu seperti masjid yang ada di Turki. Karena di sini emang pengaruh dari Eropa Timur sama Turki itu kuat banget. Jadi teman-teman, di Basar Sija ini atau Basar Kota Tua di sini, ini ada salah satu yang paling ikonik. Nah, yang bisa kalian lihat itu namanya The Seville. Jadi itu merupakan air mancur ya.
dan itu bisa kalian minum. Teman-teman, bangunan yang kuning itu pasar ya. Jadi kita mau masuk, mau belanja oleh-oleh. Kafe. Это случай, может, прочь, что-то еще.